kualitas menurut saya udah pas, masa emosinya udah keluar ya. Ya, tentunya juga materinya sudah bagus, sudah ngalir. Cuma itu tadi kurang hoki aja. Kurang hoki. Gak pakai hongkong, karena kalau pakai hongkong dia pasti ciak sayap. Oh gitu ya. Tapi kroto mandi hari-hari. Sudah. Habis mandi kroto ya. Ya, habis mandi kroto. Itu hari-hari toh ya. Ya, hari-hari untuk main aja. Baru main aja. Banyak enggak? Biasanya enggak sedikit. Kantangan 15 ya. Karena yang sebelah barat ini apa kena sinar matahari, jadi burungnya gak nyaman semua nih. 15 turun 2 kali kena dis ya, gara-gara terik matahari, jadi mainnya gak nyaman. Burungnya mewah guys, miliknya Fortuna. Aduh, iman-iman Fortuna. Kena panas bos? Kena panas burungnya jadi gak nyaman. Iya. Ini burung yang mana bos? CS. CS ya. Baru turun sekali ini atau tadi udah turun? Baru sekali. Baru ini ya. Oke. Okay. Mewah bos, tapi dia memang gak nyaman karena terik matahari ya, yang menyorot langsung ke burung. Jadi kayak uyap gitu. Jadi tadi mungkin mau mangkring ke tangkringan bawah kelewat, jatuh dia. Belum rezeki. Belum rezeki. Bos, yang megang siapa, bos? Megang ini anak kandang. Oh, anak kandang ya. CS. Mas. Ini bulunya masih baru atau udah mapan? Ini burungnya udah mapan mas, tapi ini bulu baru. Oh ini bulu baru ya? Main ketiga ini. Ketiga ini ya, ambilnya ya? Baru keluar emosinya sekarang ini mas. Kemarin masih udah, kemarin di garasi masuk tapi kurang. Hari ini ngototnya enak bos, cuman rezekinya kurang karena panas ya, bikin burung nggak nyaman, jadi materinya sadis tadi, rollnya, pukulannya enak ya. Bos ini settingan udah pas belum ini kalau menurut sampean? Menurut saya udah pas, masa emosinya udah keluar ya. Ya. Materinya sudah bagus, sudah ngalir. Cuma itu tadi kurang hoki aja. Kurang hoki. Untuk jangkrik bos berapa bos? Tadi berapa ya nyeting mas kain ini? Oh mas. Jangkrik harganya berapa bos? Harganya cuma 33 kok. 33 ya. Rendah ya. Jangkrik teliring apa yang biasa? Jangkrik biasa ini untuk CS. Oh CS, bak pakainya jangkrik biasa ya. Oke. Okay. Untuk purnya pakai apa nih? Oh, untuk purnya pakai top song. Top song ya. Yang coklat atau hijau? Yang hijau. Yang hijau ya. Okay. Ini bagus. Cuman rezekinya belum rezeki hari ini ya. Karena memang opinya panas. Hokinya belum berpihak pada kita karena di kantangan sudah terlalu panas sekali. Iya. Bisa dilihat sekarang. Sorotannya juga langsung ke burung ya. Nah ini bisa kita lihat ya. Jadi ya. Faktor alam. Faktor alam. Oke, okay, bos ada penambahan kroto atau lada hongkong? Dia nggak pakai hongkong karena kalau pakai hongkong dia pasti ciak sayap. Oh gitu ya. Tapi pakai kroto mandi hari-hari. Sudah. Habis mandi kroto ya? Ya habis mandi kroto. Itu hari-hari toh ya? Ya hari-hari untuk main aja. Burung main aja. Banyak nggak? Biasanya? Nggak. Cuma satu sendok aja. Satu sendok teh ya? Satu sendok teh. Oke itu dia guys. Jadi nggak ada yang sih, nggak ada yang ribet ya? Artinya. Di gantangan pun cuma nambah jangkrik satu. Di gantangan cuma nambah satu. Sebenarnya amin satu mungkin, amin dua nggak ada setut ya? Nggak ada. Nggak ada setut-setutan.
Oke, itu dia guys. Simpel sekali. Tadi juga kelihatan ini, kelihatan ada ciaknya sedikit, tapi kan mungkin karena panas itu tadi ya, bro ya. Ini burung kalau dijemur pasti ciak. Masalahnya seperti itu. Kalau di rumah ini nggak pakai jemur ya? Nggak pakai. Nggak pakai. Ya. Buka full, buka kerodong. Full ya, ablak ya bro ya. Ablak, full ablak. Oke. Umbaran berarti pakai tak? Enggak. Enggak pakai umbaran. Oke, itu dia guys. Terima kasih bro atas sedikit informasinya sebelum masalah JS ini tadi. Singkatan JS apa sih? Cerita Sakti. Cerita Sakti sesuai dengan karakternya ya. Oke, itu dia kita lihat bro. Karena JS ini udah dapat bendera peringatan ya. Jadi burungnya masih sadis. Yes. Kita bisa lihat nih kandangan 15 ya. Nah ini ada 3 nominasi. Oke, nanti nominasi 05, 08, 09. Ya, kita bisa lihat guys karena panas sekali nih ya. Panas. Jadi bagian blok barat ini kena sinar matahari langsung ini. Bos Awang, tadi jago nomor berapa? 15 harusnya. Kenapa langsung masih? Masih kerja. Jatuh karena kelewat tadi ya? Jatuh karena panas. Panasannya. Bagus. Juara, juara di hati penonton. Oke, karena memang belum rezeki hari ini besok Bos Awang ya. Ah itu dia. Bos Dona, coba lagi nanti Bos Dona. Ini tambah sore tambah serem kelihatannya. Siap. Bos Dona, terima kasih atas waktunya Bos Dona. Mungkin nanti kita nanti yang Spiderman di sesi berapa? Habis ini ya. Kita lanjut ke panas juga. Ya, karena ini sistemnya kan acak juga nomornya Bos Dona. Biar anu nanti di sebelah timur aja dapatnya anu ya. Nomor gantangan ya. Karena sebelah sini semakin sore itu sinar matahari langsung. Biasanya kalau burung yang memang enggak apa ya, enggak terbiasa sama panas, itu biasanya dia enggak nyaman mainnya ya. Serem mainnya masih ya. Itu dia guys ya. Cerita Sakti hari ini kurang hoki, nanti kita tetap tampilkan karena mewah burungnya ya. Punya Bos Dona. Lewat.
Kemana? 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 Kem